warobiat kualuat wahum malabawatinil awam. Siasah yang nomor empat, siasai profukoha, sasarannya itu batinnya atau membangun orang-orang awam, yang kadang-kadang ketika di kita melihat apa yang dilakukan oleh orang khos, nah ini kuingkat. Contohnya nanggek kita pergi ya jagongan karo wong wedok berduaan, ini haram begini ya, kholwah itu haram. Nah, karena al-gadul itu sumun masmumun. Tapi Sofyan Sauri ini jagongan karo Robi'ah Adawiyah. Karena Robi'ah Adawiyah itu pada musyahid ini bareng ya. Yorane masalah. Iki piye? Lah kono niku masih jagongan ora enek apa itu namanya hasrat dalam badan niku blas mboten niku kan. Niku sing kadang-kadang enggak nutut niku. Ya mungkin gandeng aku salaman karo wong wedok. Wah, ini pula orang kanung pun betul ngerti belas. Cuma lah kaya-kaya saat ini kok ngaku ngoten ya Allah alam bisa wabuwe. Nah, orang ya bodoh kanune ini. Jadi kali ngata-ngata ini kok. Jadi gak nutut kanune fukoha. Karena jalan pintas, yang penting esensi daripada hukum, bukan dari fakihnya niku mboten, mboten dari sisi tekstualnya tapi konteks kontekstual. Jadi permasalahane apa kabeh tok punan. Wis. Ah niku lek kita bahas niku asik. Tentang perbedaan-perbedaan antarane arif dengan para fuqaha. Walaisat lan ora ono niki wis. Walaisat lan ora ono. Adiki kada Pak Fatin itu walaisat lakum kuwatun ila tasarruf fi dzawairihim. Kaada fuqaha itu punya hak ngatur dalam urusan lahir. Kaada. Wa salahul alam wa nizamu bi muraati hadhihi siyasat. Ditaktimal amal khosoh wa tasusal khosoh ala amah. Untuk berdirinya dunia niki butuh pengaturan kabeh niku wau papat niku mang. Pengaturan nubuah, pengaturan khulafa, ulama dan mu'ad, sehingga orang awam bisa melayani kepada orang yang khusus. Wong khusus ngatur wong awam. Kemudian di dalam pengaturan zatnya pengaturan sendiri semasya satu hadi zati ala kismen, ada dua macam. Pertama siyasatul insan nafsihi wa badani ngaturi wong nang awake dhewe, niku sing perlu didahulukan. Ora usah ngasur ngatur wong liya tapi atur awake. Piye awake niki ben slamet dunia akhirat. Piye awake niki ben iso komitmen nangke syariat. Biawa ini gak melanggar syariat. Ini disikna disik. Ini siasatul insan nafsihi. Ngatur nang awake. Kullukum ra'in. Ngatur awake. Bagaimana kita bisa dijauhkan dari perkara haram. Bagaimana kita bisa selamat dunia akhirat. Kan nomor loro siasatu juga ya min zawihi wa ali wa baratihi, nomor loro ngatur wong liya baik itu keluarga utawa ahli negara ahli itu rakyat. Wala yasluku li siasati ghairi man la yasluku li siasati nafsihi, orang yang belum mampu ngatur rawai gak akan pernah patut ngatur wong liya. Dalam masalah ini milik ilmu umum bisa, walaupun gak tahu nang sawah, jadi dosen pertanian laku. Karena tidak harus tekonan sawah, tapi di dalam mentarbiah nafsi
wong lek awake gak nglakoni salat kok ngajar kok ngajak wong salat ora iso. Ora tau salat kok mrentakno salat. Wong ora wusul nang pangeran ngajak wong wusul nang pangeran ora iso ngawak ora teko katene ngajak teko. Tidak patut mengatur orang lain. Bagi orang yang masih belum patut mengatur kepada dirinya, sebab di anasai saya cial masus majro dilin, dilin menadili. Pengaturan itu bagi orang yang ngatur dengan orang yang diatur itu seperti halnya bayangan dengan perkara yang mempunyai bayangan. Tidak mungkin bayangan itu akan lurus manakala yang punya bayangan itu belok. Lah sing duwe bayangan iku belok bayangane ya belok. Kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Betul iku tekane. Ah lek gurune niku mangan barang halal tok, muridnya mangan barang syubhat. Kapan gurune niku mangan barang syubhat, muridnya mangan barang haram. Kapan gurune mangan barang haram, muridnya kafir. Dengar iku banyak pandangan. Kenapa kok guru niku mangan halal kok murid syubhat? Nggak halal pancen ngerti mana yang halal mana yang haram. Muridnya sing kepingin mangan barang halal tok, tapi karena orang ngerti hukum ya akhirnya malah jadi syubhat. Lho ketika syubhat yang tidak jelas, tidak halal, tidak jelas niki wau dipangan karo saat karo gurune. Lho gurune pancen dalile niki syubhat. Belum jelas. Santrine karena orang pati ngerti dalil wong iki oleh aku dipangan terjerumus pada yang haram. Lho lek gurune niki mangane barang haram, kiyaine mangan barang haram, santrine murtad. Karena apa sak gurune mangan barang haram? Gak apa-apa, gak murtad, kenapa ngerti lek niku haram. Lah, yang akhirnya sedosa mboten tok. Santrine nekot nolek haram niku halal. Nekot nolek haram niku halal yo murtad ya ini. Lho teng mriki. Mulane didisikno ngatur maring awake dhewe. Lah, itu dari sisi pengaturan di dalam zatnya. Kemudian manusia, tingkatan manusia niku ana sing khos, ana sing am. Wong sing khos yaitu orang-orang yang umpama kehilangan, umpama tiada, negara daerah itu merasa kehilangan, membutuhkan. Wis para kiai utawa wong sing sangat pentingno ten iki. Niku wong khusus. Lah lek wong umum kaya awak-awakane ono piye ora dibutuhno, ora enek ora digolek, ora digoleki. Dadi wong awam iku sinten? Amman la yan harimu biftikot syai'un minha. Umpama ora enek biftikot, niku ora enek kekurangan sama sekali. Urau tekon wis belas ora nek rasa kekurangan titik ae. Lah niku berarti wong am. Jajal biasane panjenengan enek jenengan yo ora tambah apik, gak enek yo ora enek kekurangan belas. Iku jenenge wong am. Lalu wong sing am niku, wong sing khusus ini adalah orang yang daerah itu akan kehilangan di dalam pengaturan siasah di dalam badan. Jadi umpama gaene wong niku pancen terasa kekurangan di dalam mengatur badan, pengaturan masyarakat kiai sepuh, kiai khosru gaene iku niku sing ngatur menungso niku ya kelangan temenanan. Anak anak kita kan enggak loh. Usah burang pirang mesti ganti dia sing burang pirang ngono awake ya ora laku. Nah, niku berarti wong paham. Mulane kudu paham ten mriku. Aja sok dadi kiai khos. Ya kiai khos niku ya insyaallah cek. Kos-kosan. Kemudian kalau kita
memandang urusan dunia, manungsa niku dalam sisi yang lain terbagi menjadi tiga nenek dunia. Enek khosoh, ono am, ono tengah-tengah. Sing khos niku orang yang mengatur, tapi enggak pernah diatur. Ngatur enggak bisa diatur. Niku khosoh. Enggak perlu pengaturan. Yang kedua, ya ngatur, ya diatur. Yang golek ilmu dhisik, ya terus disampek. Nah, disampek no. Niki sih, ya nyampek no, ya ngatur wong, tapi ya awak ya perlu di diatur. Niki tengah-tengah. Lah sing paling asor, sing amah, isane kur diatur, tak pernah ngatur. Yes. Ngaji yang rungok no yuanu tok, tapi kon ngaji yo ora iso. Ada pengajian di mana yo melok yang rungok no ngeten kok. Kon ngaji kok kon mulak yo ora iso. Niku wong am, wong amah. Nah, dene coba is awake iki dadi wong sing ndi? Wis ora usah kok. Pun, wah serabu hati sina hati larbak bak tanubuah ifadatul ilmi telas waktu nih, gipun. Jawatan sing tangga takkan coba.